Thank you.
Ah!
bayangkan. Aku yang telah memutuskan kasih sayang antara suami dan istri. Kira kita telah sama-sama mengerti, Sal. Pernah ada jalan yang dapat menyenangkan semua pihak yang terlibat. Kita hanya manusia, Sal. Merealisasikan kehendak Tuhan, pencipta segala. Barangkali ada jalan lain yang lebih baik. Salam. Ya. Maafkan aku mengganggu. Betulkah ingatanku ini? Ya. Kau salam. Aku salam. Maafkan aku mengganggu. Kalau tahu mengganggu, kenapa mesti lakukan? Kadang-kadang manusia juga harus mengganggu manusia lain demi keamanan dan kesejahteraan hidup. Begitu. Tahu. Aku tidak mau jadi pembunuh. Sama ada membunuh orang lain atau membunuh diriku sendiri. Sebab itu aku lari ke sini. Aku malah tidak mau jadi pengganggu pada hidup orang lain. Sebab itu aku lari ke sini. Tapi kau sudah mengganggu kehidupan manusia lain. Dan sekarang kau coba lari dari tanggung jawabmu. Aku tidak mau jadi pembunuh, jadi pengganggu manusia lain. Apa urusanmu? Membawa kembali kepada istrimu, kepada anak-anakmu. Aku bukan hambamu, Salam. Aku tidak ada urusan denganmu. Aku datang untuk membawa kembali. Aku tidak kenal kau. Tidak. Kau mesti kenal aku. Mari ikut aku. Kita baik-baik bersama. Aku tidak pikir kau dihidupkan untuk ganggu aku. Istri dan anak-anakmu memerlukan kau. Kalau aku
rasa tidak perlu, sah. Di, istri dan anak-anakmu sekarang sedang sakit. Sah juga meninggalkan ayahnya yang sedang sakit. Kita pulang dulu, Di. Di sana, kita selesaikan masalah ini. Masalah apa yang hendak kau selesaikan, Salam? Hah? Masalah kau sendiri sudah habis untuk diselesaikan. Dan siapa kau yang hendak mencampuri urusan hidupku? Seorang sahabat yang sanggup menolong sahabatnya di waktu ia susah. Baguslah begitu. Kau sahabat aku. Kau boleh menolong aku bila kau tinggalkan pulau ini. Aku tak sanggup melihat istri dan anak-anakmu menderita. Tidak ada seorang istri yang tidak pernah berselisih. Siapa kata? Siapa kata yang kami berselisih? Hoi, Salam. Praktikan teorimu itu pada dirimu sendiri. Di sini tidak ada orang yang memerlukan nasihat. Kau sanggup membiarkan istri dan anak-anakmu menderita? Bagaimana aku harus buat supaya kau mengerti? Mana ada manusia yang sanggup melihat orang lain menderita? Malah tidak sanggup melihat seorang pun manusia di dalam dunia ini menderita kalau boleh. Kalau boleh, kau faham? Dan kau jangan tak sedar dirimu itu telah banyak menyebabkan orang lain menderita. Dan kau jangan menunjuk lagakmu di sini sebagai orang yang bahagia. Di, kau jangan melihat aku sebagai musuhmu. Kau anggap sebagai kondisi sampai berbeda. Budimu yang begitu kuat. Sewaktu menolong aku dulu, takkan aku dapat kembali. Dan kau mengambil kesempatan untuk membalas budiku itu. Ha, kalau boleh. Pasti boleh. Ha, kau pulang dan jangan beritahu sesiapa yang kami ada di sini. Boleh? Aku tidak fikir yang kau senang hidup di pulau ini. Tidak ada sebarang kemudahan. Tidak ada hiburan seperti di kota. Tempat tinggal tak tentu. Makan minum tak tentu. Aku kira kau sudah lama tidak menyaman nasib. Aku tidak mau bercakap sia-sia, Salam. Kau pergi balik. Aku sudah berjanji dengan istrimu, Di. Bukan saja dengan istrimu, tetapi dengan ibu bapamu dan ibu bapa istrimu juga. Aku berjanji dengan mereka yang aku tidak akan undang tanpa membawamu. Oi, Salam. Kau cakap jangan berulang-ulang berbelit-belit, ya? Pokoknya, kau datang ke sini hendak mencari kami, mengganggu kami. Dan kau sudah tahu yang kami tidak mau pulang. Habis cerita, apa lagi maumu? Kau tahu apa yang mau ini. Kami sengaja lari jauh-jauh ke sini supaya tidak mengganggu hidup kamu. Kenapa pula kamu bersusah payah datang ke sini mencari kami, mengganggu kami? Anggapkan saja yang kami sudah mati.
habis perkara. Kau pulang dan beritahu mereka yang kami sudah mati. Habis kisah. Sesedang itu kau minta aku subahat. Tak mau subahat sudah. Kau pergi balik cepat. Saudara ini, siapa datang? Thank you.
Ya. Wah, jadi dia sengaja diciptakan oleh Tuhan sebegitu. Tragedi yang bermula daripada peristiwa Adam dan Hawa memakan buah kuldi di syurga. Sebentar lagi mereka akan menangkap kita ini. Kau kira mereka akan berjaya? Mungkin mereka akan berjaya menangkap tubuh kita. Tapi berjayakah mereka menangkap perasaan kita? Mereka akan membawa kondisi. Mereka tak akan dapat menangkap kita, Sa. Mereka tak akan dapat menangkap kita, Di. Aku cinta kau, Sa. Aku cintakan kau, Di. Aku cinta kau. Mereka tak akan dapat menangkap perasaan kita. Mereka tak akan dapat menangkap perasaan kita juga, Di. Aku cintaimu. Thank you.
Sah.